Ni makan, makan. Kau sos kat banyak. Makan. Weh, buat apa ni? Ni makanan ke apa? Ha? Hang nak pergi anak, anak pergi mampoi ke apa? Ni makanan ke apa? Hang cuba explain mai aku. Kenapa ni ada apa yang tak kena ke? Hang boleh tanya apa kena ke tak kena ni cawan ni kalau terbang bukan? Apa kena mengena apa? Mentara ke hang lah, aku cakap hang. Hang aku cakap hang. Hang nak bagi kau makan nasi ke? Nak bagi kau makan makanan kucing? Ha? Ni Friskies ke? Whiskers? Ha? Abang mai? Aku tak viral ke dah? Hang buta weh. Ni. Sorry. Asal buat sampai apa pun. Hang bagi aku makan benda apa ni? Ha? Hang masak pakai apa? Ayat ketum? Sorry cik. Saya tahu saya tak pandai masak. Janganlah bayarkan kedai saya. Tak pandai masak tu asal duk masak. Tak pandai masak hampir kerja kilang lagi bagus. Hang ingat muka sedap macam makanan ke? Ni makanan ni harap muka elok. Masak tak reti, biar tak payah menega. Eh, hampir kerja kilang lagi bagus. Kerja kilang ni. Hang balik rumah, hang pergi main masak-masak tau. Serah. Assalamualaikum, Mak. Mak buat apa tu? Oh, Nana, hari ni Mok nak ajak hang resepi ayam bakar turun-temurun keluarga kita. Hmm. Baru nego hang boleh laku. Okey, Mak. Nasib baik Mok main kedai. Nak akan make sure lepas ni kedai nak beratuk panjang sampai tak benar tangan. Oh, betul. Okey, so apa yang special resepi, Mak? Oh, hari ni Mok guna semua bahan segar punya. Oh. Ayam segar, sayur segar, semua kena segar lah. Nak masak nasi pun, beras pun kena hard quality lah. Kita patut nak bagi orang makan. Patutlah. Tengok, tengok cabai-cabai ni. Ha. Semua yang segar-segar tau. Patut semua masak sedap, semua segar. Yang tu yang penting. Ha. Assalamualaikum, bersama saya lagi Bodoy Choy. Aduh, pff, ayam tak elok pula dah ni. Okey, sekali lagi lah, sekali lagi. Okey, ya, assalamualaikum, bersama saya Bodoy Choy dari rancangan Berdengung Bau Dia. Di mana ada makan, di situ ada saya. Okey, hari ini kami akan terjah kedai ayam bakar yang sedang laris di masa kini di Penang. Haa, dan juga kami akan interview sedikit demi sedikit kepada pemilik kedai ni. Dengar kata pemilik kedai ni lawa. Ho. Aum. I like. Ada chance lah ni. Ha. Okey. Mari. Hai Cik Adik. Hai. Apa yang special sangat ayam bakar dekat Penang ni? Sampai gosip-gosip satu Penang ni. Ha? Ya ke. Dia pun kata padu sangat. Saya pun heran. Ya ke. Dia pun kata... Eh, tu kamera cerita sikit. Oh, hai semua. Oh, ayam bakar ni. Apa yang specialnya ayam bakar ni? Semua yang kami masak, semua pun dengan sayang. Eh, yang paling penting sekali kami guna bahan-bahan yang fresh dan berkualiti tau. Ha, takkan tak mahu try lagi kot. Eh, lagi satu, kami bakar ayam tu guna kayu arang tau. Ha. Apa? Sebuah arang gigi dia. Sebuah arang gigi dia. Ni. Hang wartawan ni, ni hang mai ni, hang mesti nak viralkan kedai ni betul. Ni aku cakap hang, kedai ni memang hang patut viralkan. Ni aku baru makan minggu lepas, harap tak sedap langsung. Ni, hang tahu apa, hang balik, hang mau buah kat dalam paper Cina, paper India, hang tahu. Kami tak nak mau makan lah. Hei, cik, apa kata lagu tu?
What? Saya main ni bukan untuk apa. Saya main nak interview. Sebab orang kat Penang ni kata sedap sangat. Padu. Marvelous. Delicious. Espanol. Terutu. Ha. Hey. Sekarang sebelum orang cakap macam tu ni, aku dah main makan kat sini. Aku dah makan minggu lepas. Aku makan rasa macam ngapa lagi kita agak ah. Tahu makanan kucing. Tahu makanan kucing. Whiskers apa Friskies. Tahu rasa macam tu lah. Ni hantar apa. Minggu lepas kami dah main makan dah. Tahu masakan dia semua tawak habis kan. Ni ayat peluh aku lagi masin pada masakan dia. Apa kata lagu tu? Awak tak baca warm up star. Okey, macam ni lah. Apa kata cik try dulu? Ha, masakan ni ayam bakar ni. Kalau kata tak sedap, saya bayar. Kalau sedap, saya pun bayar. Ha, apa kata macam tu? Ha. Ni kira makan buta ni. Buta. Okey, ni buta yang pasal tak aku makan. Kalau tak buta aku tak nak makan ni. Sebab buta yang pasal. Kalau tak buta aku takkan makan. Okey. Hang belanja kan ni. Kalau sedap tak apa. Kalau tak sedap dengan hang dengan dia, dua-dua dia kena. Okey. Ni sempoi arah makan buta siapa. Tak mahu dia. Okey. Okey. Sat. Tok dulu. Ni cik, saya nak tanya, kenapa dengan dia dua tu? Macam geng ketum balik bukit dah saya tengok. Nombor tu, muka sangat ketum tu. Pelik tu ya. Oh, mereka dua ni. Dulu, tak ada lagi kan menu ayam bakar ni. Dia pun amat rasa masakan saya. Tapi, tu dah tak ada lagi kan menu ni. So, faham faham tu lah kan. Tak apa sekarang, saya nak bagi mereka terasa lah dia tu. Nanti, tengok mereka kata apa. Okeylah, macam ni. Apa kata, cik adik, pergi kat mereka, bagi rasa dulu. Sedap ke duk? Sebab apa? Saya sendiri dah makan dah semua ni. Sampai termimpi-mimpikan cik adik. Apa? Okey lah, tak apalah saya nak pergi hantar sahabat makan. Tunggu tau. Okey. Apa yang main lambat lah? Apa? Okey, dah siap. Ni yang kita sedap tu. Okey. Try dia. Ni sup. Ni aku makan sebab free je tau. Kalau tak sebab free, ni. Hanya dengan harap aku nak makan. Hanya ingat muka sedap macam mana punya makanan ni sedap. Tarak. Ni aku try ya. Tak sedap ha. Kali dengan wartawan gila tu, dua-dua dia kena. Ni, entah tak aku siapa? Aku JKKK kampung kawasan ni tau. Hanya sampai aku panggil aku punya kawasan yang mau main sini, main bokat yang punya kedai tau. Okay. Cuba dah try dulu. Okey, aku makan lah. Aku try dulu. Okey, dulu. Apa benda aku makan? Ni. Hari tu aku main tak sedap pun. Nampak kali ni sedap. Tapi apa aku nak cakap lah. Hari tu aku main makan, aku minta maaf lah sebab aku pondeng macam-macam kan. Hari tu aku cakap makanan tak sedap, orang sedap kan. Aku minta maaf lah. Tapi kali ni aku nak beritahu kat Ang lah. Kali ni the best. Aku tip viral kedai Ang lah. Aku tip viral kat semua orang bahawa kedai yang paling sempoi dalam Penang lah. Kedai yang paling sempoi. Ayam lembut. Aku rasa dia nak tarik anak bulan tu. Sedap. Alhamdulillah, Cik Bedok suka dengan masakan saya. Tak apa. Saya dah lama dah maafkan Cik Bedok. Tapi, cuma satu saya nak pesan. Lepas ni, kalau ada makan mana-mana, makanan tak sedap ke, apa ke kan, bagi tahu dekat tukang masak tu. So, dia boleh perbaiki makanan dia ke apa ke. Jangan terus komplain. Jangan terus nak viral. Kesian kat dia. Cari rezeki. Okeylah. Tak apalah, saya pun ada kerja kat belakang tu. Okey, nanti apa-apa bagi tahu kat saya kalau nak main, okey? Bawalah kawan-kawan sekali. Okay, kalau macam ni punya gaya weh sedap weh. Aku tak hang. Ni first time aku makan nasi ayam bakar yang paling sedap dalam Penang kan tau. Kita kat hang ah. Orang luar Penang kena kalau main Penang dia kena main makan kat sini tau. Sini. Kalau tak sedap lepas boleh saman aku nak viral dalam benda ni. Kalau lepas kita tak sedap aku sanggup disaman. Kalau lepas kita tak sedap. Tapi aku beritahu hang. Orang Penang yang tak pernah main sini memang kokok oik lah. Mereka kena main makan sini mana orang Penang sebab dekat. Orang luar yang mana main Penang, dah main Penang kena main sini. Aku memang nak viral dekat kedai ni. Kedai ni okay. The best weh. Gila. Kedai ni sempoi. Sempoi. Ni agak aku pun resign tu aku punya JKKK kampung.
apa. Hang design sebab tu. Sebab ada aku pergi panggil semua aku punya geng-geng semua main makan ni. Steady tu kan. Dia support dia punya kedai sempoi tak sempoi. Dua kedai ayam dia dengan lembut. Ayam asam dia. Gila ulo sempoi. Memang gila lah. Dengan awet yang jaga pula. Oi, aku tengok tabuah-tabuah kecil besar-kecil besar. Gila. Iman tak kuat. Jatuh iman aku. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah akhir dari kisah dua ekor geng ketum dari balik bukit ini tuan-tuan. Okey, kepada hampa yang tak mai ke kedai ayam bakar ni, hampa memang rugi mampus. Wajar. Okey, mampus pula kat depa geng ketum bodoh ni. Okey, akhir kata daripada saya, Bedecoy daripada rancangan. Main gasak ni. Rancangan Berdengung mau dia. Di mana ada makan, di situ ada saya. Okey. Abang ambil bau saja. Ya, ambil bau kan? And Nora. Kerja ya. Abang dah siap, Nora. Jangan lupa tutup pintu ya. Apa yang mana orang Penang hampa mai sini sat? Mai sini sat. Hampa boleh tengoklah makanan macam mana. Ni aku dah koyak-koyak dah makan dah. So aku nak beritahu kat hampa-hampa yang mana orang Penang kan, yang tahu kedai ni berada di location di Relau. Berhadapan dengan Goodyear dan berhadapan dengan SK Seri Relau. So hampa yang mana orang Penang, hampa kena main try ni lah. Dan kepada hampa yang orang bukan orang Penang, kalau hampa main Penang, hampa kena try. Okay, kalau hampa tak try, hampa memang rugi. Kita kat hampa memang rugi sebab sini the best. Top dalam Penang. So hampa main tengok portion dia. Apa ukulele? Panas-panas lagi. Apa nak ukulele ya? Ukulele bapak ang. Nama? Pecah lele. Pecah lele. Oh, pecah lele. Okay, thank you guys. Jangan lupa subscribe YouTube Faris. It's the motherfucking Eagle Double D.